ini ya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-Fadilah kullallah fi'alihi. Islam dan pimpinan pondok pesantren yang dilaksanakan oleh Lim Bidara di aula ini juga pada tanggal 14 Maret 2020. Sebelum ada isu corona, sepakat untuk melaksanakan kegiatan rencana tindak lanjut. Rencana kegiatan ini terhambat oleh perkembangan wabah pandemi COVID-19 yang menyebabkan lumpuhnya seluruh aktivitas dalam kegiatan berbangsa dan seluruh komponen bangsa harus masuk ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan. Melawan penyebaran wabah corona di Pancasila adalah faham komunisme di Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi, maka harapan awal dari kegiatan ini adalah menyatukan tekad dan kebersamaan kita semua sebagai wujud partisipasi umat dan para tokohnya untuk menyebarkan panji Islam di tengah gerakan-gerakan yang menghancurkan akidah umat dan merongrong di bawah Forum Umat Islam 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sama lagi yang mana para pakar, para ahli, para ulama, sana ancaman laten, bahaya laten yang dulu disebut dengan bahaya laten komunis, sekarang kata Profesor Suteki, pakar filsafat Pancasila, beliau mengatakan bukan lagi bahaya laten tetapi sudah manifesto. Dari kita semua ini, kita akan ditinggalkan oleh umat, kemudian umat akan berjuang sendiri. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar di dalam diskusi kita ini, sebagai realita yang kami lihat di dalam membangun, mempertahankan Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sebut saja satu. Dari awal kebudayaan sampai ini tidak ada. Dari pakar-pakar profesor dari mana perselisihan di antaranya. Bahkan Allah menegaskan, seandainya Quran ini bukan datang dari Allah, maka kamu akan melihat perselisihan yang banyak. Selain dari Al-Quran pasti ada perselisihan dan pasti ada kebengkokan. Walam yaj'alahu 'ibaja. Allah tidak menjadikan di dalam Al-Qur'an kebengkokan. Enggak ada di dalam Al-Qur'an. Allah ingin menegaskan hanya Qur'an yang lurus, enggak ada selain daripada itu. Kok bisa kita mengatakan ada yang lain? Ragu sedikit pun maka cocok jadi petunjuk bagi kalian. Jadi ini yang wajib untuk, dan ini adalah bagian daripada akidah, bagian daripada keimanan kita. Tidak ada satu pun di dunia ini hasil ciptaan manusia yang bertahan lama. Walaupun ada yang mengaku ini daripada Tuhan Yesus, berubah terus. Karena bukan datang dari Allah, berubah. Tadi disampaikan oleh dua narasumber kita, key speaker kita, bahwa memang dalam kehidupan kita ini kita terbentur atau dibenturkan oleh kita sebagai warga negara dan kita sebagai kaum muslim. Sebagai warga negara kita dituntut untuk patuh 100% berikan
uraian penyampaian. Mudah-mudahan ini insya Allah punya niat dan itikad yang sama. Kita sama-sama muslim, sama-sama sebagai warga negara Indonesia, menjaga ya, dan merawat negara kesatuan Indonesia. Saya awali dengan beberapa tahun yang lalu Pak Jenderal Gatot Nurmantio pernah menyampaikan bahwa Pancasila itu adalah hadiah terbesar dari umat Islam untuk bangsa dan negara ini. Saya pernah sampaikan di forum FKUB, saya berceramah mengisi pengajian di satu daerah yang cukup. Dia menyampaikan pikiran-pikirannya yang berbau komunis, tentu 8. Maka saat itu saya berpikir, wah bahaya, ini komunis ini sudah mencuci otak anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa. Dan itu saya sudah sampaikan kepada seorang kolonel yang dia hanya dasar negara. Kenapa? Nanti kalau nah itu artinya Pak Jasin ada yang menunggu-nunggu yang berangkat dari surat itulah. Allah, insya Allah. Jadi dengan berangkat bismillah dan mau ya tentu daripada ilmu. Namun semangat-semangat kami itu adalah ada pemuda-pemuda yang siap surat-surat Al-Maidah ya, ayat yang ke-25 dan seterusnya itu ada prosesikan diri ya. Jangan sampai kami gitu. Rafa itu aja kepada pemateri yang ini. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim juga langsung, jadi saya juga akan langsung to the point saat ini. Pertama saya mengucapkan jazakumullah khairan jazak khususnya pada Haji mewakili lembaga Wahda Islamiyah saat ini. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan wacana kita pada kesempatan pagi hari ini dari diskusi-diskusi sebelumnya yang berkaitan dengan Islam dan negara. Pertama saya ingin mengatakan bahwa Islam maupun agama pada umumnya ataupun Islam dan agama tidak ada pertentangan. Bahkan Islam dan politik pun tidak ada pertentangan di dalamnya. Di sini saya kira sudah begitu gamblang Prof. Mahfud MD menjelaskan tentang bagaimana dan siapa sih yang berhak untuk menafsirkan Pancasila. Dan ini hamdan syukur lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah dan izin Allah kita bisa bersilaturahim pada hari ini. Saya cukup bangga bisa hadir, ada guru-guru kami. Kita akan terus menimba ilmu kepada para asatidz kita. Dan pada kesempatan ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pemikiran yang mungkin perlu kita hadirkan secara bersama-sama terkait dengan upaya meminimalisir perkembangan paham anti Pancasila di NKRI. Dan mafhum kita paham semua bagaimana Pancasila terbentuk, bagaimana NKRI ini terbentuk, dan bagaimana peranan kaum muslimin di awal-awal terbentuknya NKRI adalah tokoh Bung Karno, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kiai Muzakkar, Agus Kiai Haji Agus Salim, Ibn Nasir, Kiai Haji Bagus Hadi Kusumo, dan seterusnya banyak sekali tokoh-tokoh yang kemudian punya peranan di dalamnya sehingga terbentuklah NKRI ini. Kita melihat di berbagai kajian-kajian itu begitu luar biasa hidup di bapak-bapak dan ibu. Ada beberapa guru pada waktu itu, pada waktu saya masih di dinas itu. Ada 5 guru ke Malaysia itu. Kenapa kok orang Malaysia itu mempelajari mengapa dasar itu diperkuat oleh negara yang bersangkutan itu. Alhamdulillah, kebetulan yang berpidato pada waktu itu menteri pendidikannya yang ada di Malaysia itu. Luar biasa sekali. Dengan dasar itulah bagus sekali. Dasar itulah yang diperkuat. Bupati Lombok Barat, saya 21 negara Pak dengan beliau. Silakan Pak. Ya, barangkali mungkin pertama, apakah betul ada masyarakat atau aliran-aliran itu apa itu bagus kepada presiden. Coba tidak ada pada presiden itu barangkali
kelapa itu bubar. Tetapi dengan kekuatan seperti itu, siapa yang berani merubah dasar itu? Tidak ada, Pak. Cuma barangkali saya lihat ini, mohon maaf saya ini kelemahannya tidak besar. Terlalu luas dengan Islam, dengan agama itu. Banyak terjadi perubahan, banyak ajaran-ajaran yang ya mengatakan bahwa dia apa yang diperkatakan itu adalah benar. Termasuk pada sejarah itu adalah menghambat ajaran-ajaran mereka. Hidup secara toleran ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun kita juga harus memahami bahwa ajaran Islam yang telah memberi warna pada konsensus tadi, ini harusnya pada kaum muslimin yang harus memberikan yaitu kesertaan yang terus menerus sampai kapanpun juga. Jangan sampai ada orang-orang yang mengatakan anti Pancasila, ya. Orang-orang yang sebenarnya anti Pancasila, mereka yang lebih, yaitu kita lihat di dalam kehidupan masyarakat, mereka katakan mereka lah pelindung atau mereka yang melaksanakan Pancasila. Padahal justru kebalikannya. Harusnya umat Islam dan para tokoh-tokoh agama ini harus memberi warna kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita bukan berarti di dalam pembicaraan ini kita ingin sepakati untuk merusak Pancasila. Bahkan Pancasila sebagai konsensus berbangsa dan bernegara ini bagus kita laksanakan, karena ini adalah ada ajaran tauhid. Tapi Pancasila bukan agama. Pancasila bukan agama, ini yang harus mendapat satu di garis bawahi. Kemudian dalam kaitan dengan perubahan, perubahan pasti akan terjadi. Perubahan itu sudah pernah terjadi di Indonesia waktu zaman Orde Lama luar biasanya. Ya, mereka pada waktu itu Soekarno menyampaikan nasakom. Ini nasakom ini harus, ini harga mati, tapi berubah juga. Kemudian muncul pada waktu Orde Baru, kemudian dengan asas tunggal, kemudian asas tunggal ini juga hilang, ditelan oleh masa. Bahwa negara dan Islam tidak boleh dipertentangkan. Bahaya ini sudah di depan mata. Dan di daerah lain itu sudah banyak. Mereka sudah bersatu, ulamanya, tokoh-tokohnya bersatu, menyuarakan secara bersama bagaimana menangkal dan menjaga umat dan Islam ini dari bahaya yang mengancam kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hamadah. Yang kami hormati kedua Rasulullah, para pendakwa, para kita dan seluruh peserta yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berada dalam ruangan FKUB Kota Bima dalam rangkaian acara kita membahas masalah Islam dan negara. Saya kembali kepada saya simak apa yang disampaikan tadi. Ketika dulu Indonesia ini sangat kuat, disegani oleh negara-negara yang lain. Bahkan orang-orang luar datang dibanding Indonesia. Kenapa Indonesia kuat? Yang pertama agamanya kuat. Agamanya sangat kuat. Yang kedua budayanya kuat. Bolehkah? Yang ketiga, pendidikan moral Pancasila yang sangat kuat. Itu tiga pilar dengan esensi yang kuat. Akhirnya ternyata ketika orang lain datang ke Indonesia dengan melihat tiga kekuatan, tiga pilar sehingga Indonesia kuat itu, apa kesimpulan mereka?
oh berarti Indonesia tidak bisa diganggu, tidak bisa dihancurkan karena ini pilar yang sangat kuat. Akhirnya keluar dari sana, dari Indonesia, gaya bojol, akhirnya tajik, tulang tajik, tulang calok, tajik lagi naik. Berarti tiga pilar ini dulu sangat sekolah-sekolah pendidikan agama, pendidikan moral Pancasila itu menjadi poin yang bisa menentukan naik kelas. Tapi hari ini sudah tidak, sejarah sudah tidak ada di sekolah. Pendidikan moral Pancasila sudah tidak ada sekarang. Ini yang membuat generasi kita hancur. Contoh kemarin Pak Tengkusap berangkat ke satu wilayah kecamatan, pergi berdakwah bersama anak Korea. Yang notabene anak itu kelas 2 Alia. Saya tanya, "Nak, tahu kamu PKI?" "Enggak tahu, kalau guru." Anak kelas 2 Alia tidak tahu PKI. Untuk pendidikan moral Pancasila ini senang kita terapkan pada setiap lini, di MI, di sekolah-sekolah agama, di pondok pesantren, di sekolah-sekolah. Apabila pada hari ini sekolah belum mencantumkan kurikulum itu, maka kita minta kepada pemerintah atau wilayah kita masing-masing dengan muata lokal untuk bisa menerapkan pendidikan itu, sehingga anak-anak bisa mengenal adat istiadat, kemudian mengenal Pancasila dengan sebaik-baiknya. Dulu semua pegawai, semua anak sekolah sebelum masuk pada sekolah, dia harus dididik dengan pendidikan moral Pancasila sebelum dia masuk pada sekolah-sekolah. Kalau ini bisa dilakukan dengan sendirinya, Pancasila akan senantiasa kuat, generasi kita senantiasa akan mempelajari ini, memahami ini, dan di dalamnya dengan pahaman-pahaman yang di luar Pancasila akan diterima, tidak mau diterima oleh anak-anak kita. Saya sudah membentuk satu organisasi perpanjangan tangan Majelis Ulama, namanya KDK, Komisi Dakwah Khusus. Sudah dibentuk tiap jenjang dari pusat, provinsi sampai daerah. Apa tugasnya? Tugasnya ternyata sangat berat. Apa beratnya? Itu menangani masalah pemurtadan, pendangkalan akidah, ya. Ini yang harus dicari, masalah aliran-aliran yang melawan negara. Dan ada waktu Ilham Mahdi, di luar sana orang Yahudi sudah bisa menghafal Al-Quran, sudah bisa berdakwah, maka seperti pakaian kita ini, baju putih, jubah putih, dan di sana sudah memilah-milah ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran radikal, ada ayat Al-Quran toleran. Ini yang terjadi di sana. Menyampaikan pada masyarakat, apa ayat toleransi, apa ayat radikal. Saya bicara masalah radikal saja. Tidak boleh lagi para da'i itu, para ustaz itu menyatakan inna dina inda Allah Islam. Itu radikal. Ini yang terjadi pada hari ini. Kemudian berikutnya, la yattakhidhi al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Itu radikal. Oleh orang-orang, ketika ada generasi kita yang tidak dalam paham agama, dia terima dengan telah, dengan otomatis. Maka demikian, ini informasi-informasi yang saya terima waktu pertemuan MUI Majelis Ulama Indonesia regional dan nasional di provinsi. Saya terima ini semua dari informasi ini. Ini harus sampaikan kepada kita sekalian. Maka demikian, ini waspada Bapak Ibu yang kami hormati. Ini yang harus kita tanamkan, akidah Islam ini sebaiknya kepada umat ini, kepada generasi ini, sehingga umat Islam tidak terbawa arus, tidak terkontaminasi dengan aliran-aliran itu, dengan pahaman-pahaman itu, dengan sendirinya kita semua menjadi negara yang kuat, negara yang senantiasa memegang teguh agama kita Islam. Ini yang terakhir lagi, mohon maaf terakhir. Ironisnya lagi ini,
ada kemarin itu waktu kami melakukan pertemuan di Surabaya, wilayah 4, sampel bagaimana keadaan umat Islam di daerah-daerah minoritas. Ketua MUI Bali memaparkan keadaan Islam di sana sangat prihatin. Seakan kami ingin bangkit melawan itu semua. Apa yang terjadi di sana? Ketika Ketua Majelis Ulama Bali membangun pondok pesantren, ada gedung yang sudah lantai dasar, sudah kegiatan belajar-belajar. Pada mau membangun lantai kedua, bahan sudah lengkap, semel segala macam. Datanglah adat di sana menarik, ya, ciu, cindu, pacu untuk tidak bisa melanjutkan. Ternyata di sana gubernur tidak berkuasa, wali kota tidak berkuasa, bupati tidak berkuasa di sana. Yang berkuasa adalah adat. Adat yang berkuasa. Ketika umat Islam membeli tanah di sana, ditanya dulu untuk apa? Maka oleh adat tidak bisa kalau kita beli. Ini yang sangat prihatin bagi kita sekalian. Inilah keadaan-keadaan Islam yang terjadi pada hari ini. Saya mohon maaf, harga mati tadi untuk kita mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Maka dengan demikian, kalau ini kita lakukan, insya Allah, ini semua kan daerah kita, pemerintah pun akan setuju dengan apa kita lakukan. Dan itu semua adalah dalam rangka membangun cara berpikir kita. Tapi hal yang menarik tadi, beliau sangat mendorong kita untuk kita segera laksanakan deklarasi. Tapi tentu ayahnya tugasnya nanti mengkoordinasikan ini kepada berbagai pihak, utamanya pada pemimpin daerah kita, sehingga hajatan keinginan kita segera kita harus tuntaskan. Kalau masa laksanakan mungkin bisa tidak terlaksana, tapi kalau tuntaskan itu wajib dilaksanakan. Baik, Ahsantum, silakan. Allahumma salli salim ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa'andalil mihsani ila yawmikin amrad. Perkenalkan, nama saya Zaki Hamdan bin Saif, salah satu pengurus dari Pondok Pesantren Imam Sabi Kota Dina. Sebenarnya yang hendak saya sampaikan di sini sudah terwakili oleh beberapa ustaz dari menyampaikan. Namun di sini kalau kita merunut khususnya masalah ideologi komunis, maka kita akan mendapatkan bahwasannya komunis itu dicetuskan oleh Karl Marx dengan menjadikan target utama atau top enemy-nya itu adalah agama. Jadi dia sendiri mengatakan bahwasannya agama itu campur bagi masyarakat. Dengan demikian, jika kita mau merunut, langkah apa yang harus kita tempuh untuk salah satu langkah untuk kita tempuh untuk membendung ideologi komunis ini? Agar sana kita dapatkan bahwasanya biasanya orang yang terpapar dengan ideologi komunis ini, kita ketahui bahwasanya mereka memiliki pemahaman agama yang sangat kental, sehingga mudah sekali mereka terpapar dengan apa yang digambarkan oleh orang-orang yang berideologi komunis, yang biasanya mereka sampaikan bahasanya ini adalah perjuangan untuk rakyat dan lain sebagainya. Baik, kurangkan tadi bahwasanya penting untuk melakukan terbiah-terbiah di sekolah. Dalam hal ini kami Pondok Pesantren Imam Syafi'i sudah bekerja sama dengan Imam Ngaji. Biasanya kami setiap bulan sudah melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. 1924 sekarang 2000, berarti kurang lebih 4 tahun lagi, satu abad. Sesuai dengan hadis Rasulullah, rasanya mungkin setiap abad, satu abad itu akan terjadi mati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka dari tadi saya ingin sebenarnya ada pembahasan yang mengerucut kepada situ. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ketua Majelis Ulama Nusantara 5 yang saya hormati, abang saya
kedua lebih darah pada bila yang saya muliakan ayahanda saya senior. Negara Indonesia tidak mungkin bisa direbut kalau Islamnya kuat. Yang jelas di luar negara Indonesia, di luar Islam. Saya katakan karena saya tidak takut mengatakan itu karena sudah mengungkapkan dalam buku. Konsep itu dilakukan oleh yang paling berhajat adalah Yahudi dan komunis. Betulkan itu, maka ingin mengatakan secara singkat saja, ada beberapa istilah yang mereka sendiri bisa betul dan mereka sendiri bisa tumpang. Yang pertama dari itu Bapak Akwa adalah PKI. PKI ini dibentuk oleh mereka sendiri. Komunis. Saya tidak menjelaskan komunis itu apa, tapi yang jelas komunis adalah kita semua sudah merasakan dari sejarah-sejarah bahwa ini sejarah yang paling pahit yang dirasakan oleh negara Indonesia dan ulama Islam. Saya sampaikan tentang beberapa model pola relasi antara negara sama agama, karena ini pangkal persoalannya. Ada model negara agama seperti yang terjadi di Irak, Syiah. Kemudian struktur ketatanegaraannya merujuk kepada kitab-kitab yang mereka yakini, seperti Imam Jabras dan sebelumnya, seperti yang ada di Syiah, karena yang menempati posisi tertinggi adalah imam besarnya sebagai pusat epicentrum kekuasaan. Kemudian antitesis dari negara yang berdasarkan agama adalah negara yang memusuhi agama itu sendiri, seperti yang terjadi di negara-negara sosialisme dan fasisme di Surabaya. Bahwa tadi disampaikan oleh Haji Ketua Mui, Islam dikeroyok dari berbagai arah. Kemudian mereka memanfaatkan pemerintahan ini yang mereka kita sampaikan. Saya sangat setuju, sangat respon. Ketika Pancasila di dasar negara bagi umat Islam, bagi warga negara wajib hukumnya mempertahankan Pancasila sebagai itu bagi dasar negara. Ini sangat respon. Dan ini karena kita bersama pemerintah memohon supaya ini bisa di restui untuk kita lakukan deklarasinya dalam rangka kita mempertahankan NKRI ini sebagai dasar Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kita bersama minta restu pemerintah untuk kita deklarasi sehingga nanti masyarakat akan memahami bahwa ini adalah penting untuk kita tegakkan dalam membangun suatu negara yang kuat, negara yang senantiasa berdasarkan Pancasila. Jadi ini harus dilanjutkan untuk kita mohon ke restu pemerintah untuk kita lakukan deklarasi selanjutnya. Kami, saya Asikin bin Mansur, Ketua Forum Umat Islam Lima, merasa bersyukur dan berterima kasih pada Alim Bidara yang telah mengadakan kegiatan yang sangat luar biasa untuk negara dan juga agama di dalam menghadapi dan mengantisipasi bahaya-bahaya yang mengancam negara dan juga agama. Sebab itu kami menyuruhkan kepada umat agar segera sadar dari bahaya-bahaya yang ada dan tidak cepat terprovokasi dan tidak cepat terpengaruh dari aliran atau pemikiran-pemikiran yang membahayakan negara dan terutama agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Kami mendorong, ya, mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga yang ada untuk segera merealisasikan apa yang disepakati dalam pertemuan ini, yaitu mengadakan deklarasi
dalam menolak kebangkitan PKI sebagai ancaman nyata dalam kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia. Kami telah melakukan serangkaian silaturahim kepada tokoh-tokoh, kepada ketua-ketua ormas, sampai ketua Lembidara menyelenggarakan program ini, kegiatan diskusi pada hari ini. Kesimpulannya, yang pertama, bangsa Indonesia harus segera muhasabah, ya, evaluasi bahwa sudah ada bahaya yang mengancam atas keberadaan negara, terutama juga kepada agama. Oleh sebab itu, persatuan mutlak dibutuhkan, ya, karena tidak akan bisa dihadapi dengan kekuatan yang sendiri, sebagaimana kami Ketua Forum Islam pernah dinasihati oleh Allah Yarham, ya, Tuan Guru Haji Abdul Ghani Maskur. Beliau mengatakan pada tahun 2017 ketika deklarasi Bima bebas zona merah pada saat itu, beliau menyampaikan kepada saya, anak, tahun 2019 itu ngango dalam bahasa Bimanya. Ngango itu kacau. Tahun 2009 itu beliau mengatakan akan kacau. Maka tidak bisa dihadapi sendiri pada saat itu, anaga. Maka dekatilah Muhammadiyah, dekatilah NU, dekatilah Persis dan yang lainnya untuk menghadapi bersama bahaya dan musuh yang berbahaya.